Terima kasih Stanley dengan laporan lintas langsung dari Sabah. Bela seterusnya, buat julung kalinya pasport negaraku diperkenalkan kepada pengunjung dalam program Ekspresi Negaraku edisi ke-7 di Port Dickson, Negeri Sembilan. Ia bertujuan mendekatkan masyarakat dengan visi dan juga misi setiap kementerian dalam menyejahterakan rakyat. Bersama Farhizat Syarudin untuk perinciannya. Faris. Baik, saudara, walaupun telah pun kelewat petang, namun kemeriahan masih lagi dapat dirasai bila orang ramai masih lagi berada di dataran Sri Kemang ini untuk bersama-sama memeriahkan semangat cintakan negara untuk Ekspresi Negaraku. Dan pastinya apa yang telah pun berlaku sebentar saja tadi, lebih kurang dari pukul 2 tadi, ialah persembahan tarian kebudayaan cabutan bertuah untuk pasport negaraku. Itu sebenarnya adalah antara yang menarik. Pertama kali diperkenalkan pasport negaraku ini untuk para pengunjung yang datang ke Ekspresi Negaraku ini untuk mendapatkan job di setiap booth kementerian yang ada, diajukan soalan dan kemudiannya mereka telah pun berpeluang untuk memenangi hadiah. Dan sebentar tadi, sebenarnya dalam pukul 3 tadi, telah pun disampaikan hadiah untuk cabutan bertuah sempena dengan cabutan bertuah untuk pasport negaraku. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai pasport negaraku ini, bersama dengan saya ialah salah seorang sekretariat Ekspresi Negaraku, iaitu Encik Azlan Shah Saifur Bahrain. Okey, Encik Azlan, boleh kongsikan sikitlah. Untuk kali ini di Port Dickson, Negeri Sembilan ini adalah pertama kali diperkenalkan pasport negaraku ini. Apa dia kelebihannya sebenarnya? Okey, basically kelebihan dia adalah untuk engagement antara pengunjung-pengunjung yang hadir dengan booth-booth agensi yang ada di sini. So kepada pengunjung, mereka hanya perlu register and then diorang akan dapat pasport ni. Diorang pergi ke setiap booth and diorang akan dapat chop-chop. Cukup chop, diorang akan entitled untuk lucky draw. So yang macam tadi, pukul 3 tadi tu, so lucky draw dia adalah berupa hamper dan barang-barang elektronik, gadget. Jadi sebelum itu sebenarnya mereka diajukan jugalah soalan-soalan daripada booth-booth kementerian, kan? Maaf, saya terlupa yang itu. Betul. Yes, mereka akan diajukan soalan daripada agensi-agensi. So mereka jawab, baru mereka dapat cop. Baru dapat cop. Ya, betul. Okey, bukan mudah untuk dapatkan cabutan bertuah. Okey, itu sedikit mengenai pasport negaraku yang baru diperkenalkan. Ataupun kita nak beralih pula ke ini satu lagi booth yang ada, Discover Muay Thai. Dan saya bersama dengan seorang ikon juga yang diperkenalkan untuk Ekspresi Negaraku, iaitu Encik Azlan Imran Harith, iaitu pengasas Discover Muay Thai. Okey, apa khabar Encik Imran? Baik, terima kasih. Okey, jadi kita difahamkan sebenarnya Discover Muay Thai ini diwujudkan sebenarnya untuk membantu golongan belia. Jadi membantu bagaimana tu yang dimaksudkan? Okey, kita membantu golongan belia yang bermasalah. So, diorang dengan kita selama 4 to 6 months di akademi kita, dan di mana belia-belia yang terpilih akan undergo this 6 months, 4 months intensive program. Bukan sahaja belajar Muay Thai, tetapi ada English class, ada counselling. So, diorang akan bersama kita selama 4 bulan ke 6 bulan, dan after diorang dah graduate, diorang akan diupah atau bekerja dengan kami, ataupun diorang akan dilatih untuk pergi jauh lagi dalam sukan Muay Thai, dan juga ada yang dah di tempat-tempat kerja yang lain. So, kita pastikan yang mereka tidak akan terbiar dekat luar sana. Kita ambil dan kita make sure that they are being employed. So, we give them both education and also employment opportunities. Okay, jadi setakat ini sambutan untuk booth Discover Muay Thai ni macam mana untuk orang-orang di PD ni, di Port Dickson ni? Sambutan sangat bagus. Saya pun tak selalu ke PD, and I must say that I'm really happy to be here. And ramai orang datang ke sini dan bermain-main dengan kita punya barang-barang Muay Thai, bersepak-sepak, buat kecoh-kecoh. Okey, tak apa. Okay. Kalau dekat sini nak lepak geram, oh, by all means go ahead. Tapi saya juga mesti berterima kasih dekat this event itself, negaraku, untuk memberikan kami peluang to be with the people. Okey, yeah. Baik, itu dia. Terima kasih Encik Imran untuk berkongsikan dan sedikit sebanyak mengenai Discover Muay Thai. Selamat maju jaya kita ucapkan. Okey, dan seterusnya saya kira mungkin ini sahaja dahulu yang dapat saya bawakan langsung dari dataran Sri Kemang ini untuk program Ekspresi Negaraku. InsyaAllah 6:30 nanti maka semua ini akan tamat, dan juga segalanya diharapkan akan berterusan, di mana seluruh rakyat Malaysia dapat menerapkan semangat cintakan negara menerusi program seumpama ini. Jadi saya kembalikan semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.